Pondok LDI Nurul Azizah bersama Puskesmas Kujang gelar musyawarah masyarakat Pondok Pesantren MMPP pada 30 November 2023. Acara yang digelar di gedung PPG Nurul Azizah tersebut dihadiri oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Sriati, petugas Puskesmas Kujang, pembina Pondok Nurul Azizah Haji Abdullah, Ketua PC LDI Kujang Imam Rofi'i, dan 30 santri Pondok Nurul Azizah. Acara tersebut dibuka oleh pembina Pondok Nurul Azizah Haji Abdullah. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengatakan selama ini Ponpes Nurul Azizah sudah menerapkan anjuran dari Puskesmas Kujang. Arahan-arahan dan banyak petunjuk-petunjuk yang kami terima dan semua arah dari panjenengan yang semua betul-betul kami agendakan dan kami musyawarahkan. Lebih lanjut, Estura Yuningseh dan Dr. Nafisa mengevaluasi MMPP yang pertama guna mengembangkan kualitas dan kuantitas poskesren pos kesehatan pesantren Pondok Nurul Azizah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Kujang Dr. Nafisa mengungkapkan Pondok Nurul Azizah sangat kooperatif dalam mengembangkan poskesren ini. Seharusnya dilaksanakan dan alhamdulillah kalau menurut saya selama ini Bu Ponpes Nurul Azizah ini sangat proaktif. Pada kesempatan yang sama, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Sriati mengungkapkan MMPP ini mampu mengedukasi santri akan bahayanya penyakit AIDS dan mampu menurunkan indeks stunting ketika menjadi orang tua kelak. Kita nantinya keluar pasti menjadi akan menjadi orang tua dengan ini. Apalagi kalau kita tahu tendensi kita Kabupaten Kediri termasuk lokus stunting. Di Jawa Timur kita nomor satu.